Action. Yo. Gitu dong. Gimana? Yo gitu. Yo. Yes, semangat dong. Nah, malu lah. Ajarin anak kita aja nanti, jangan aku. Oke, okay, guys. Jadi kali ini gue bakalan nemenin istri gue yang lagi ngidam. Jadi ceritanya dia tuh abis nonton video gue collab sama Mahalda. Lalu dia tiba-tiba ngidam. Nah, kalau ngidam begini, gue yang repot, gue yang nyetir. Jadi gue bakalan nyetir ke suatu tempat, ya, baby ya. Suatu tempat. Kamu mau kasih tahu ngidam apa? Nanti lihat. Oh, penasaran kan ngidam apa? Wah, jadi di sini kita bakalan jalan-jalan pakai mobil baru kita, sayang. Wow. Ya, baby, kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, guys. Saat ini gue bakalan ngajak istri gue memenuhi hasrat ngidamnya. Akhirnya. Jadi kita bakalan ke suatu tempat. Tempat bakso. Jadi di sana itu ada bakso yang unik banget. Ya, gue pergi ke sana itu pakai mobil R3. Kebanggaan keluarga. Eh, kabinnya luas. Kok rame di belakang? Oh, jadi enggak apa-apa. Dua orang di belakang, Mak. Nah, jadi guys, kita kesana itu enggak berdua doang. Gua ditemenin sama Jackson dan anak kosan sebelah. Nah, di sini baby, kamu kalau misalkan ngecas enggak perlu pusing. Di sini sudah ada tempat buat ngecas. Lebih luas. Sebentar lagi aku bikin channel otomotif, sayang. Iya. Boleh. Sebentar lagi cetan Boykun udah beralih jadi otomotif ngalahin Omobi. Halo YouTube, selamat datang di vlog Omobi. Nah, jadi mobil ini juga udah dilengkapi kamera mundur. Bar, itu. Ah, gua mau nanya Bar. Apa tuh? Apa? Gimana pengalaman lu menjadi suami? Pengalaman gua menjadi suami. Sebenarnya sih itu pengalaman yang baru sih. Ya, apalagi menurut orang yang belum pernah menikah sebelumnya ya. Iya. Jadi gue ngerasanya ya gue harus dituntut lalu lebih dewasa, jadi biar jadi panutan istri gitu loh. Nah, kalau mau jadi calon bapak udah siap belum? Belum pak, saya tunggu brojol dulu nih. Apalagi pengalaman yang baru nih. Setelah brojol, apalagi cobaan. Biasanya itu setiap pernikahan itu kalian akan mengalami tahap-tahapnya next level dari kehidupan gitu loh. Kalau dengar kata-kata orang doang, itu cuma kata-kata orang. Kalian bisa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Baby, ganti aku mau nanya. Kamu mau aku lahiran sesar apa normal? Normal dong. Aku kan nggak mau kamu sakit lagi. Jadi Anda tiap hari gombal-gombalan seperti ini ya? Iya. Hah? Oh, baby, tangan aku. Kenapa tangan kamu sayang? Tua. Kenapa tangan kamu sayang? Ini ya. Kenapa? Sini ya. Kenapa? Yeah. Oke, guys, kita langsung saja berangkat ke sana. Oke, bye. Guys, ini dia bakso lava dari Bakso Rusuk Jos. Kamu ready, Zel? Ready banget. Jadi istri Tan Boykun itu agak beda ya daripada wanita-wanita pada umumnya gitu. Dia itu ngidamnya bakso cabe, jadi udah fix dalam perut ini anak Tan Boykun. What? Ya iyalah. Oke, kamu udah lapar banget? Kenapa? Banget. Tapi ini cabenya banyak banget tapi. Iya, namanya bakso lava. Berarti dia mencerminkan kebentukan dari lava yang warnanya merah meleleh panas-panas, iya kan? Makan. Oh ya. Makan. Tapi sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Oke. Ini kita siapin kuah. Ini kuah aku. Nah, aku potongin buat kamu dulu. Real gentleman bakal motongin buat wanitanya. Kamu mau setengah? Mau. Mau banyak cabenya? Mau. Udah denger tuh, bini gua aja suka nih banyak cabe nih. Thank you.
What time gue ikut? Jadi? Kuahnya enak banget. Serius? Serius. Jadi di sini tuh emang terkenal banget bakso yang aneh-aneh. Ah, gue bingung. Begini aja makannya. Nih guys, gigit sekarang juga. Dapat? Mantap. Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Jadi bakso lava ini, bakso gede banget. Beratnya sekitar berapa kilo, Mas? 1 kilo 2 ons. Gede banget, isi dalam itu ada bakso kecil-kecil sama banyak banget cabenya. Terus pas dia tuh penyajiannya pakai hot plate. Ada kuah barbeque-nya ya, Bi. Iya, disiram. Disiram pakai kuah barbeque. Diberasa hot plate-nya dapat ya? Dapat. Smoky gitu ya. Berasa di sauna gitu tadi ada. Berasa di sauna gitu tadi ada. Jadi beginilah guys, Tan Wei Kun. Kadang dia suka ngidam yang aneh-aneh. Gila, enak banget. Parah. Masin. Pedes. Ini yang tadi mana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cabenya guys. Kamu udah berapa kali kesini? Hah, aku syuting itu udah 2 kali. Baru sama Enjoy aja, udah sama Magda. Yang menu sering kamu pesan? Ya ini. Soalnya ini menu baru. Yang dulu pesan Enjoy aja itu aku tuh cuma pesan bakso beranak. Hmm. Sama bakso mangkok. Bakso mangkok, jadi mangkoknya itu dari bakso gitu? Yap. Mangkok bisa dimakan. Sekali. Mas suka? Suka biasanya apa suka aku? Pilihan yang sulit, guys. Mas coba bantu voting, gua tuh harus milih bakso apa milih dia. Kamu mau pulang kemana? Ya, pilih istri tercinta. Didoakan ya, guys ya. Jadi kita itu kosongnya 2 bulan. Bisa langsung air langsung isi ya, alhamdulillah ya. Semenjak video ini diupload, berarti udah hampir 3 bulan ya. Sekarang 13 minggu. Udah 13 minggu ya. 13 minggu itu berapa bulan, ya? 3 bulan 1 minggu, Bibi. Oke, siap. Jadi perutnya lebih kelihatan. Kata dokter nggak apa-apa kurusan, yang penting bayinya beratnya pas. Siap siap. Belum datang. Jadi siap. Iya sayang. Sayang ke saya. Kasur dari bakso ini empuk. Coba kamu deskripsikan saya. Siapa tahu dia ada bakat food vlogger. Nah, kalau ini sih kuahnya terfavorit banget. Jadi emang dasar ya aku suka banget bakso, Bi. Kalau baksonya datang pertama yang aku. Sekarang aku tanya, kamu beli suka bakso suka aku? Ya aku jujur. Suka bakso. Itu. Yang ketawa Anda, yang ketawa. Daripada dengan bakso kamu. Tis, seorang suami yang sabar tuh gitu, guys. Aku suka bakso tapi aku sayang banget sama kamu. Hashtag bini tambah ikun jago gombal. Jadi sebenarnya nih, selama kita PDKT itu, dia sering ngegombal gua, guys. Mana ada lah, aku gombal abis nikah aja, Bi. Iya, dan abis nikah juga.
Bakso cukup panas ya? Mau kan banyak yang nanya nih dia. Gigitan Boy pun suka pedes apa enggak kamu? Mau dari umur berapa ngenalin anak sama cabai? Ini aku belajar dari diri aku sendiri ya. Aku tuh dikenalin cabai sama orang tua aku itu umur 2 tahun. Jadi insya Allah baby aku umur 2 tahun juga. Wow! Senang gak? Cabainya gak cabai ekstrim. Mesti cabai cabai level-level bawah dulu aja. Orang Padang pasti paham. Dari kecil pasti udah dikenalin sama cabai. Pedesnya sih gak terlalu pedes ya. Cuman itu kayak di bagian saus gitu. Dalam itu juga ada saus iya. Barbecue loh. Ini dalam itu ada saus barbecue. Dalam pakai saus barbecue ya, Bi. Tapi dari kuah luarnya biasa ini tuh ya lebih manjain banget sih, Bi. Kaldunya berasa. Lebay. Dan gurihnya pas, enggak keasinan. Dan gak hambar juga. Ini gak perlu ditambahin bumbu lain, udah enak banget. Tapi sesuai selera sih, kalau ada yang suka ditambahin cuka atau garam. Wah, gue suka bagian-bagian yang gosong-gosongnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak... Apa? Aku suka yang lembutnya. Jadi kita tim yang gak ini dong, ilustrasi dong. Baby, coba kasih jurus satu gombal sayang. Apa? Aku pengen digombal dong. Kenapa ada ketawa? Apa gombal apa? Tentang apa nih? Apa aja? Apa enggak? Gak bisa mikir ah. Aku kok gombal atau dinda gak bisa dibuat-buat. Kayak cinta aku sama kamu gak bisa dibuat-buat. Saya nih orangnya. Jadi hati gue udah tuh naik lagi. Juga di dalamnya. Gua mandi lagi dong. Bayar. Lu tadi enggak dengar ya gua mandi dia ya? Agak epic anjir. Tiap malam nih guys, sebelum tidur nih gua digombalin begini. Biar mimpi indah kan. Masa aja mimpi yang lain. Iya. Gue habis guys, kelar. Kok belum? Pak nih, gue bantuin? Boleh. Nih guys, gue bantuin istri. Semoga baby Tanboy pun besar ya, sehat. Amin. Buat makan, amin. Makannya banyak. Amin. Nanti kalau udah gede, perut ibunya ditendang-tendang ya. Canda baby, canda baby. Yang sayang lah sama aku ah. Iya kan biasa kan guys ya, misalkan hamil itu kalau udah hamil tua itu baby suka nendang biasa kan ya. Aku cuma minta tendangannya agak lebih kenceng gitu loh, biar dia brojol tuh kakinya kuat baby. Abis-abisin lah, aku gak boleh banyak-banyak. Oke. Nah yang sering bilang kalau misalnya lagi hamil muda harus banyak makan sayur, harus banyak makan ini sebenarnya iya. Makan kayak gini kan katanya nggak apa-apa, cuma nggak boleh banyak-banyak. Karena dari kemarin kan lagi mual-mual terus tuh, jadi buat makan sayurnya masih kurang. Terus.
pertemuan terakhir guys. Tapi ini lama-lama mantap juga, mulai-mulai berasa panasnya. Kenyang ya. Biar aku yang habis, biar aku yang mengakhiri perjuangan kita. Kamu yang buat, kamu yang tanggung jawab lah. Iya. Nah, habis guys. Wah. Dihabisin guys. Habis. Oke Bibi, habis ini katanya kamu ngidam yang manis-manis ya. Yeah. Kita bakalan nyari dessert nih. Kita naik mobil R3 kebanggaan kita. Oke, sampai ketemu di tempat dessert selanjutnya. Kita udah kelar makan bakso, lava, bakso rusuk jos, bakso lava. Oke guys, kita udah nyampe di tempat makan yang kedua. Jadi di sini kita udah pesen menu-menu dessert ya sayang ya. Yang manis-manis itu apa? Tapi apa ini? Jadi tetap guys, gue tuh nggak bisa jauh dari yang gurih-gurih. Wah. Tapi tenang, sini juga udah banyak dessert. Oke. Okay. Ya Bibi? Makan. Ya, sebelum makan kita baca doa dulu sayang. Okay. Makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Abi, kenapa siap? Kalau misalnya teman aku dia mau beli Suzuki R3 juga, caranya gimana, Bi? Wah, caranya gampang, guys. Kalian bisa klik link yang di sini. Atau di kolom deskripsi di bawah. Gampang banget. Apa? Gampang kan? Yuk kita langsung coba saja. Ya, terima kasih Mas. Nih guys. Guys. Pakai cheese. Dapat? Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waffle dan di atasnya itu pakai beef burger terus dikasih lelehan blue cheese. Wah, dan itu gurih-gurih. Tapi gue suka blue cheese. Dia tuh lebih gurih. Ini saya aku suapin. Jadi tadi kita udah makan makanan yang sangat Indonesia. Sekarang makanan kita makan cukup berat itu ya. Ya, cukup berat yang sangat Indonesia. Sekarang kita makan yang Western. Wah, ini enak banget. Ini gue suka blue cheese-nya sih. Waffle yang di atasnya ada beef burger yang dikasih lelehan blue cheese. Ini baby, aku suapin. Ini saus tomat. Ini saus tomat. Baby. Sekarang kamu saya. Oke. Oh, it's okay, gak apa-apa. Suami selalu mengalah. Jadi gimana saya rasanya deskripsikan kepada penonton? Lembut banget. Ini cheesecake-nya gak bikin enak. Terus ini ngimbangin karena dia rasanya asam. Dia pakai ini ya, blueberry syrup ya? Oh, iya. Terus yang bulat-bulat kecil ini dia kismis ya, coba. Oh, gue meleleh. Oh. Enak banget guys. Iya, dia pakai kismis. Ini super perpaduan kesegaran, di atasnya ada es krim vanilla. Ada asam-asamnya juga kan? Oke, jadi ini benar-benar super banget. Oke guys, gua akhirin aja video ini. Kita mau lanjut makan dessert dulu. Thank you for watching. Itu tadi gua udah nemenin bini gua ngidam bakso. Sebenarnya dia tuh ngidam bakso, cuman kita masih lapar lah ya. Jadi sekarang habis itu dia ngidam cheesecake agak seger-seger dan manis-manis. Akhirnya kita datang lagi.
Oke, gua akhirnya video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baca juga di kolom deskripsi di bawah kalau kalian pengen beli mobil R3, Suzuki R3-nya. See you next video, guys. Bye. Oh ya, follow Instagram kita ya, dan follow juga Instagram istri gua. Enggak usah, jangan di follow, enggak ada guna. Enggak bercanda, guys. Follow Instagram istri gua. See you next video, guys. Bye. Salam anak kos.